Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Bi khair. Ya insyaallah kita semua dalam keadaan baik. Ya. Saya berharap walaupun kita belajarnya masih dalam keadaan tidak tatap muka atau masih daring, saya harap semangat antunna sekalian untuk menuntut ilmu tetap dalam keadaan maksimal ya. Karena kita semua sebagai manusia hendaknya memperbaharui niat kita setiap hari, mengikhlaskan semuanya karena Allah. Karena segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan ada jazanya atau balasannya. Baik. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Sorof. Ya akhwati, kemarin kita sudah masuk di pelajaran sharaf tentang wazan tentang wazan fi'il. Kita sudah masuk ke wazan fi'il fa'ala yaf'ilu. Sudah sedikit mengulang ya. Nah, fa'ala yaf'ilu ini juga terdiri dari beberapa bina. Yang pertama ada bina sahih. Yang dimaksud dengan bina sahih sudah kita ketahui dan kita ulang bersama-sama. Ya, bina sahih ialah bina yang tidak ada huruf illah. Dan juga bina sahih ini hurufnya atau ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya bukanlah huruf yang sama. Lalu yang kedua ada mudha'af. Nah, bina mudha'af ini adalah yang ain dan lam fi'ilnya sama. Maka sebagaimana yang sudah jelaskan bahwa kita hanya tinggal mengikuti tasrif wazannya. Di sini sudah ada contohnya dari wazan fa'ala yaf'ilu dengan bina mudha'af ada fi'il farra yafirru. Ya, bisa dilihat di layar antunna sekalian. Lalu setelah itu kita akan sedikit mengulang dari wazan fa'ala yaf'ilu dengan bina ajwaf. Nah, yang dimaksud dengan bina ajwaf apa akhwat? Ayo dijawab sama-sama ya. Nah,
Yang dimaksud dengan bina ajwaf adalah yang ain fi'ilnya atau huruf keduanya merupakan huruf illah. Ya, barakallahu fikun yang sudah menjawab. Kita ambil beberapa contoh yang sudah dipaparkan di buku. Yang pertama ada fi'il ba'ar. Ba'ar. Di sini ba'a merupakan fi'il madhi dengan bina ajwaf. Ba'a wazannya mengikuti fa'ala yaf'ilu. Jadi tasrif ba'a, ba'a yabi'u, bai'an, mabi'an. Ba'i'un, mabi'un, bi' la tabi' mabi'un, mibaya'un. Nah, akhwat, jangan lupa untuk dicatat ya poin-poin penting yang kalian dapat saat pelajaran berlangsung. Karena suatu saat ketika kita sudah normal kembali, insya Allah Ustazah akan periksa semua catatan anturna. Jadi harap disimak baik-baik. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan materi, boleh antuna silahkan japri ke Ustazah. Baik, kita lanjut ya. Ada contoh yang kedua, hado. Hado fi'il madhi, mudhari'nya yahidu. Masdar haidun, masdar mim, tinggal tambah huruf mim, jadi mahidun. Fa'ilnya haidun, fa'il, pelaku. Berarti kalau misalnya haidun, orang yang sedang haid. Maf'ulnya mahidun, amarnya hid, nahi la tahid. Zaman atau makan mahidun. Isim alahnya atau sigoh alatnya. Ayo kita jawab sama-sama akhwat. Mihyadun. Ya barakallahu fi kunna. Ada lagi khaba. Kita baca sama-sama ya akhwat. Khaba yakhibu khaybatan makhiban, khaibun makhibun, khib la takhib makhibun, mih ya bun. Nah, untuk masdar sendiri dari mana kita bisa tahu masdarnya Ustazah? Nah, Ustazah sarankan antuna mempunyai kamus bahasa Arab Indonesia. Jadi untuk mengetahui masdar dari fi'il, jika kalian belum mengetahui masdarnya, maka kalian bisa melihat di kamus. Di buku ini dia sudah mempermudah para penuntut ilmu dengan memaparkan. Dia sudah nulis beberapa fi'il disertai dengan masdarnya. Contoh berikutnya, kita lihat di sini ada zada, menambah atau bertambah. Maka tasrifnya zada yazidu ziyadatan,
mazidan, zaidun, mazidun, zid, la tazid, mazidun, miz, yadun. Untuk fi'il zaga, zana, sara, sala, soda, toro, ini tasrifnya sama-sama dengan asrif wazannya. Kita hanya tinggal mengikuti. Bentar ya, akhwat. Nah, di sini kita suruh menentukan silah dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Kita lihat di rakmul awal atau di nomor 1. La yasihu bai'ul khamri. La artinya tidak. Yasihu sah bai'un. Bai'un. Ini bai'u asal katanya ba'aya bi'u, artinya menjual. Khamar, khamar. Nah, bai'un di sini sighahnya adalah silahkan dijawab. Apa akhwat? Mas? Bentar. Ya, barakallahu fikunna. Nah, masuk ke nomor 2. Ya Fatimah, la tusalli wa anti haidun. Ya Fatimah, wahai Fatimah, la tusalli, janganlah kamu salat, wa anti haidun, sementara kamu sedang haid. Wahai Fatimah, janganlah kamu salat sementara kamu sedang haid. Haidun di sini sighahnya apa akhwat? Haidun. Haidun. Asal katanya hadha. Yahidu. Kalau haidun sighahnya ya fa'il. Fa'il. Barakallahu fikunna yang sudah menjawab fa'il antunna. Nah, kita masuk ke nomor 3. Al-khaybatu sulamun najah. Al-khaybatu sulamun najah. Al-khaybah. Al-khaybah ini asal katanya khaba yakhibu. Khaybatan, makhib, makhiban, khaibun. Nah, berarti khaba yakhibu artinya sudah saya bilang artinya gagal
Maka al-khaibah ini merupakan sigoh masdar, artinya ke gagalan sulamun najah. Tangga kesuksesan. Al-khaibatu sulamun najah. Fahimtun hatta huna. Sampai di sini kalian faham? Akhwat. Nah, setelah nah, dari ajwaf kita masuk ke bina selanjutnya, yaitu wazan fa'ala yaf'ilu dengan bina misal. Baik, kita ulang lagi. Bina misal adalah, dijawab sama-sama ya akhwat. Bina misal adalah bina yang fa'ilnya berupa huruf illah. Kita lihat di contoh yang pertama, ada fi'il wazana yazinu. Wazana artinya menimbang. Wazana ini termasuk ke dalam bina misal. Sigohnya fi'il madhi. Nah, kalau bina misal tasrifnya wazana yazinu, waznan mauzinan, wazinun mauzunun, zin la tazin, mauzinun mizanun, mizan imbangan. Banyak contohnya ya akhwat. Ada wasaba, artinya melompat. Wasaba yasibu, wasban mausiban, wasibun mausubun, sib la tasib mausibun, misabun. Ada wasaqa yasiku, wusuqan mausiqan, wasiqun mausuqun, siq la tasiq mausiqun, misakun. Fahim tun? Nah, selanjutnya kita masuk ke bina naqis. Bina naqis
Iyalah, kita jawab sama-sama ya, akhwat. Bina naqis adalah bina yang huruf ketiganya atau ain fi'ilnya merupakan huruf illah. Jadi dimulai dari misal ajwaf lalu naqis. Seperti contoh ada fi'il jaro yajri. Nah, jaro ini termasuk sighah dari fi'il madhi. Jaro yajri, jaroyan, majron, jarin, majriya, majriyun, ijri, la tajri, majron, mijron. Nah, selanjutnya ada fi'il ata ya'ti, artinya datang. Tasrifnya ata ya'ti itsyanan ma'tan ati ma'tiyun iti. La ta'ti ma'tan mi'tan. Kita baca sama-sama ya akhwat. Selanjutnya ada baka ya beki, maka tasrifnya baka ya beki buka an mabekan baki mabekiyun ibeki la tabeki mabekan mibekan. Selanjutnya ada bana ya beni, artinya membangun. Termasuk bina naqis. Maka tasrifnya bana ya beni binaan mabenan. Banin mabeniyun ibni la tabeni mabenan mibenan. Kita hanya tinggal mengikuti ya, mengikuti saja ya akhwat. Insyaallah fahim tun ya. Jaza ya yajzi artinya membalas. Jaza yajzi jazaan, majzan, jazin, majziyun, ijzi, la tajzi, majzan, mijzan. Nah, coba kita lihat kalau naqis. Tentukan sighah dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Hadzal ma, kita lihat contoh atau soal yang pertama. Afwan, soal maksudnya ya, akhwat. Hadzal ma jarin minan hadzal ma'u jarin minan nahar. Jar ini asal katanya jaro yajri. Nah, jarin minanar. Jarin ini termasuk sighahnya fa'il. Maka artinya air ini mengalir dari sungai. Fahim tun, kita tinggal lihat jarin, dia termasuk sighah apa dalam tasrif.
Nah, selanjutnya ada antaziru itsyanaka. Antaziru itsyanaka. Antaziru. Saya menunggu. Itsyanaka. Itsyanan. Itsyanan merupakan masdar. Berarti antaziru itsyanaka artinya aku menunggu kedatanganmu. Selanjutnya ada ibki ala dhanbik. Ibki asal katanya baka ya beki. Nah, ibki di sini sigohnya merupakan amar. Nah, amar sendiri artinya adalah kata perintah. Ibki, menangislah ala dhanbika, atas dhanbika, dosa-dosamu. Ibki ala dhanbika, menangislah atas dosa-dosamu. Selanjutnya akhwat, kita lihat di nomor 4 ada kalimat man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana. Bana ini termasuk fi'il madhi, artinya membangun. Man bana. Barang siapa yang membangun masjidan, masjid, banallahu lahu, Allah akan membangun untuknya, baitan fil jannah, rumah di surga. Nah, bana yang digarisbawahi di situ sigohnya merupakan fi'il madhi. Sudah jelas artinya akhwat? Saya ulang ya. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, yang kelima ada jazallahul muhsinina ahsanal jaza. Jaza bina naqis. Sama dengan bana, jaza juga sigohnya adalah fi'il madhi. Jazallah, Allah membalas al-muhsinin, orang-orang muhsin, ahsanan jaza, dengan sebaik-baik balasan. Jazallahul muhsinina ahsanal jaza. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang muhsinin dengan sebaik-baik balasan. Sampai di sini fahimtun akhwat. Jika ada pertanyaan, boleh silakan japri ke ustazah. Insyaallah akan kita jawab bersama-sama. Ya, sekali lagi ustazah ingatkan, jangan lupa untuk dicatat dan difahami. Serta jangan dilupakan ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.